Tanaman kumis kucing memiliki nama lain Orthosiphon. Tanaman ini tumbuh subur di daerah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, tanaman ini dinamai kumis kucing karena memang mirip dengan bentuk kumis kucing atau kumis macan. Tanaman kumis kucing ternyata bukan cuma tanaman liar yang menghiasi pinggiran jalan. Kumis kucing ternyata memiliki khasiat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh manusia. Di zaman dahulu, tanaman ini sering digunakan sebagai obat anti-hipertensi, anti-jamur, anti-bakteri, dan anti-peradangan. Menurut laman Modbrick Herb Cottage, daun kumis kucing kerap dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan terkait fungsi ginjal dan kandung kemih. Kumis kucing, terutama bagian daun, dapat diolah dengan cara merebus 4-5 lembar bersama segelas air. Air rebusan daun kumis kucing inilah yang kemudian dikonsumsi. Lalu, apa sajakah manfaat tanaman kumis kucing bagi kesehatan? Berikut 5 khasiat ataupun manfaat dari tanaman kumis kucing bagi kesehatan. Manfaat yang pertama, menurunkan tekanan darah. Daun kumis kucing mengandung asam rosmarinik yang membantu menurunkan tekanan darah. Asam rosmarinik akan menargetkan enzim pengubah angiotensin atau ACE, sehingga pembuluh darah membesar atau melebar. Imbasnya, peredaran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah menurun. Tekanan darah dalam kondisi normal juga meningkatkan fungsi jantung karena organ vital ini lebih mudah untuk memompa darah. Manfaat yang kedua, tanaman kumis kucing mengatasi jamur. Kumis kucing memiliki sifat anti jamur yang bisa mengatasi infeksi akibat jamur, terutama Candida albicans. Dilansir dari kompas.com, jamur Candida albicans dapat dijumpai pada saluran pencernaan, mulut, dan vagina. Jamur ini umumnya mengakibatkan infeksi saluran kemih, infeksi jamur genital, dan sariawan di mulut. Selain itu, berkat senyawa polisakarida, terpenda, alkaloid, dan fenolat, manfaat daun kumis kucing juga termasuk mengatasi gangguan akibat virus. Manfaat yang ketiga, tanaman kumis kucing mampu meningkatkan fungsi ginjal. Kumis kucing populer dengan sebutan tanaman ginjal. Panggilan ini karena manfaat daun kumis kucing dalam meningkatkan fungsi ginjal. Dilansir dari laman Health Benefits, teh herbal dari daun kumis kucing dipercaya dapat menghilangkan batu ginjal berukuran hingga 5 cm. Manfaat daun kumis kucing ini juga telah banyak dibuktikan dalam beberapa penelitian. Tanaman ini mengandung bahan aktif orthosiphonin yang mampu menjaga asam urat, fosfat, dan oksalat dalam bentuk larut. Dengan begitu, orthosiphonin mencegah mereka mengendap dan membentuk bentuk ginjal. Kumis kucing juga bersifat diuretik yang membantu menambah kecepatan pembentukan urin, sehingga mencegah batu ginjal. Selain mencegah batu ginjal, tanaman ini turut membantu mengatasi infeksi saluran kemih. Manfaat yang keempat, tanaman kumis kucing mampu mengontrol gula darah. Manfaat daun kumis kucing juga sangat baik bagi pengidap diabetes. Hal ini lantaran kandungan asam ursolat dalam kumis kucing yang membantu mengurangi kadar gula darah. Dikutip dari laman kompas.com, penelitian juga telah menunjukkan bahwa ramuan daun kumis kucing secara signifikan menurunkan gula darah serta meningkatkan leptin dan HDL atau kolesterol baik. Kondisi tersebut berpengaruh dalam menghentikan trombosit darah agar tidak saling menempel sehingga mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Manfaat yang kelima, tanaman daun kumis kucing adalah detoksifikasi tubuh. Manfaat daun kumis kucing selanjutnya yakni detoksifikasi atau proses pembuangan racun dari dalam tubuh. Sebab kumis kucing memiliki efek antioksidan yang memberikan perlindungan terhadap organ hati.
Ekstrak daun kumis kucing bahkan terbukti mampu mencegah kerusakan hati akibat konsumsi alkohol atau obat-obatan tertentu. Selain itu, tumbuhan ini juga terbukti mengurangi tanda-tanda perlemakan hati dan konsentrasi bilirubin pada subjek penyakit kuning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.